someone to rehabilitate. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dari pagi hingga sampai sekarang hari ini. Sementara kami akan memberikan pelajaran kami, Tuhan kiranya memberkati agar teman-teman belajar dan semua yang baik. Untuk pengajar yang akan mengajar juga, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Aja pas berapa level apa? Kelas 7 SMP. 7 SMP ya, Anda kelas 7 SMP ya. Okay. The topic for today is introduction. Saya akan introduction itu apa? Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Ada tiga hal yang dapat kita beritahukan kepada orang lain, yaitu yang pertama, things to talk in talking about self. Ada yang bisa jelaskan kalau bagian topik yang pertama yang things to talk and talking about self. Ada yang bisa jelaskan.
Kemudian kita akan masuk dalam penjelasan yang ketiga, yaitu introduction other people. Masih di introducing yourself ya. Menggunakan my name is or I am bla bla bla, kita dapat menunjukkan nama teman kita. Misalnya my name is Hendrina Luka, and pasti ada yang bertanya, itu kan baru perkenalan yang ini, itu kan baru nama panjangnya Miss. Bagaimana dengan nama panggilan? Nama panggilan kita bisa menggunakan you can call me. Twenty-one years old. Kira di sini ada yang bisa isi ini kok. I was born in Lagala and I was born. Ada yang tahu perbedaan ini, perbedaan dari I was born in and I was born on? Ada yang tahu kode perbedaan? Thank you.
dilahirkan. Kemudian I was born on, sini kita mengisi tanggal lahir kita. Tanggal berapa? Misalnya tanggal 12 Desember tahun 2000. Kemudian I was born in Rote misalnya. Bisa ya, beda-beda. Kemudian di sini I am originally from, yang garis bawah di sini originally ya, di mana kita menggunakan ini, kita mencari tahu tempat asal atau tempat di mana kita dilahirkan. Kalau ya misalnya orang aslinya dari Sabu, dia lahir di Sabu, kemudian dia datang sekolah di Kupang, tidak bisa kita menggunakan originally. Originally-nya kita gunakan untuk alamat asal atau alamat asli kita. Tidak bisa kita gunakan untuk alamat kita sekarang. Kita kan di sini hanya kita di sini kan tidak untuk menetap. Jadi untuk situasi yang sekarang live stay in. Ayat stay in. Not originally. I am a student. Peran kita adalah peran kita sebagai apa? I am a bla bla bla. I am a student kah? Atau I am a teacher. Jadi introduction yourself dengan talking about self. Sangat mirip, tapi ada yang membedakan, yaitu in dan on. Perlu diingat bahwa in itu diisi dengan place atau tempat kita dilahirkan, sedangkan on harus diisi dengan tanggal lahir kita. Kemudian sebelum kita memperkenalkan nama kepada seseorang yang dia datang, kita dapat menggunakan kalimat
terdapat menggunakan kalimat hello, let me introduce myself. Kemudian yang kedua, hi, I would like to introduce myself. Kemudian yang ketiga, allow me introduce myself. Kita akan masuk dalam pembahasan bagaimana kita memperkenalkan, how to introduce other people, bagaimana kita memperkenalkan orang lain. Yang bersama dengan yang tadi ya, introducing yourself, hanya bedanya di sini kita akan menggunakan memperkenalkan orang lain. Jadi subjeknya itu dia. Misalnya kita memperkenalkan teman kita, kita akan bilang begini, his or her, nama teman kita, ya teman perempuan atau laki-laki. Jika laki-laki kita akan menggunakan her, jika perempuan kita akan menggunakan subject his. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit antara introducing yourself dengan introduce other people. Ada yang tahu perbedaannya apa? Apa? Perbedaannya hanya pada subjek. Subjek. Kita menggunakan apa? Yang introducing myself, perkenalan diri. I dengan me. Yeah. I sama my. Me. Yes, my. Sedangkan kita lanjut. Sedangkan di introducing other people, kita mengenalkan orang lain. Jadi subjeknya adalah
or they? Ten minutes. Bagaimana respon kita ketika seseorang atau kita memperkenalkan diri kepada orang lain, responnya seperti apa? Jawaban dari teman-teman tidak salah. Terima kasih yang sudah menjawab. Kemudian ada tambahan sedikit. Nah, ketika kita selesai mengobrol dengan seseorang, ada ekspresi-ekspresi yang digunakan. Itu. Yang pertama, Thank you.
Wow.